Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers terkait dengan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota ini akan memakan biaya hingga Rp466 triliun. Jokowi mengatakan untuk membiayai pemindahan ibu kota sebesar 19% akan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Jokowi menambahkan, ibu kota baru akan berada di Kalimantan Timur. Lokasinya sebagian di Kabupaten Panajam Pasir dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah telah melakukan kajian pemindahan ibu kota dalam 3 tahun terakhir. Kenapa harus pindah? Yang pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Dan juga airport, bandara udara, dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Yang kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta.